Istinja apa makna? Bahasa Arab. Asal makna dia apa? Melepaskan diri daripada benda yang mengganggu. Ya. Sebab kalau kita buang air besar, air kecil, kalau tak istinja dapat terganggu tak? Ganggu lah kan? Ya. Tak selesa maknanya. Jadi melepaskan. Atau daripada geli. Ya, kalau buang air tak apa, tak basuh geli tak kan? Duduk kan tak sedap duduk. Ya. Bila senyap batu tu boleh tahan pun kadang rasa ke. Tunggu saya ya, cerita macam dia kat Mekah kan. Belajar buat istinjak pakai batu kan. Kita test sekali dia, dia test. Oh tak sedap duduk dia kata. Tak sedap duduk dia kata. Ah ha, tu pakai batu ya, boleh. Dia yang tak afdal istinjak dua sekali. Batu, air. Kita combine dua kali. Kemudian yang keduanya tarap dia air saja sebagaimana biasa kita pakai lah. Dan ketiga dengan batu saja. Walaupun air ada, saya dia pakai batu. Nah, kalau nak try, balik kamu boleh. Yeah. Dia kata apa? Oh, gelemak dia kata dah. Saya dah duduk. Sebab apa? Bila istinja dengan batu, dia hilang ain. Asar tak hilang. Kesan tu tak hilang. Ain dia hilang. Kalau pakai air, dia hilang dua. Ain wal asar. Ha, sebab tu dia lebih selesa. Yeah. Ada seorang sahabat saya, cikgu sekolah. Kan? Dia ceritakan istinja ni kan. Oh, budak tu apa Cina tu katilah membazir air pakai air. Oh membazir kata. Sekali dia try lah dia kata. Dia pun try sekali. Try. Oh bagus kata. Akhirnya masuk Islam. Alhamdulillah masuk Islam. Kisah minyak air. Eh? Aku kata bagus lah ajaran Islam ni bagus. Selesa betul. Dia macam tu ni. Kemudian maksud di sini apa dia? Ialah cebok. Oh bahasa kita cebok. Kalau pergi Kelantan tak boleh lah ni. Cebok cedok. Pergi cebok air. Pergi cebok air satu-satu apa? Secetong. Kita mula-mula ngaji Kelantan cebok. Eh air dia cebok. Rupa cebok tu cedok. Itu istilah dia tentang ni. Ha. Kita istinjak cebok panggil. Hukumnya apa? Wajib. Ya dengan sebab apa wajib tadi tu? Ya dengan sebab buang air kecil. Atau buang air besar. Kencing atau berak. Atau keluar benda yang najis keadaannya basah seperti darah dan sebagainya. Mafhum mukhalafah ni kalau benda tu keluar tak basah, kering tak dapur lah. Kan? Angin keluar kena istinjak. Eh? Dia keluar angin dia kentut dia pergi hendak istinjak dia. Orang keluar ni mana pekah lah keluar jauh. Itu tak wajib. Ya? Benda yang keluar najis kemudian ma'ek yang cair. Ya. Ha. Kalau keluar macam batu kering tak ada apa, tak ada bola, tak ada istinja. Kemudian alat buat bercebuk, mana beristinja tu ialah air satu atau batu atau benda yang seumpamanya batu daripada yang beku. Ya. Ha, ikutlah benda apa yang beku, kayu ke apa semua yang suci syarat dia kasab, mana dia kesat. Jangan istinja pakai apa? Ha, pakai plastik boleh. Atau pakai buluh. Bulu luka. Ya. Ha. Pasal menjerit dan jambar. Pasal rupa siap ke bulu. Licin tak boleh entah ni. Dia mesti yang kesat. Tisu. Tisu boleh. Ya. Tisu dumpal. Oh dia Cina pakai. Oh Cina pun pakai benda ngaji pekah ke. Ya. Tisu kesat kan. Ha. Dan bukan daripada benda yang dihormati. Tengok tu benda tu kesat. Benda yang jamit beku benda kesat. Tidak licin, kemudian dia suci, kemudian bukan dihormati, mana bukan makanan jin jumpamanya, maka tiada diluluskan benda yang cair, ya seperti istinja tadi, ya itu air mawar tak boleh, atau cuka getah, tidaklah diluluskan benda yang najis seperti batu yang kena najis, batu tapi dia mutanajis dah terkencing kan, dia ke bawah ke apa tadi kan ternampak, dia dah kering dia nak pakai tak boleh. Atau tahi yang kering, tahi unta yang kering. Bapak baginda SAW bila istinjak dia suruh sahabat ambil 3 biji batu. Sahabat tak perasan dia ambil tahi unta kering satu. Jadi Rasulullah buang tu. Rasulullah pakai dia ambil lain, maknanya dia yang tahi unta kering tu Rasulullah buang. Tak boleh pakai, itu maksud dia. Tidak diluluskan benda yang tidak boleh menanggalkan najis seperti tanah yang hancur, debu tak boleh, dan benda yang licin umpama bulu ataupun kertas plastik, ya tak boleh, semua licin tu.
dan tidak diluluskan benda yang dihormati seperti makanan manusia, umpama roti kering. Kan? Dia bayar nak bayar. Oh, roti kering dia. Tak boleh itu. Tak dibenarkan. Yang tidak menjadi arang lah. Ya. Jadi kalau roti kering tu, roti John sebut apa? Satu bantal tu dah kering, dibakar, dah tak nama roti, orang panggil arang. Ha, setengah ulama kata boleh pakai. Sebab nama dia dah berubah. Dia tak panggil roti, orang panggil arang. Ha, mana tadi? Ha, roti kering yang tiada menjadi arang. Bermakna kalau jadi arang, ha, hukum dia lain. Dan seperti makanan jin, umpama tulang sekalipun sudah hangus. Ha, tulang tak boleh. Ya, tulang dia lain. Sebab tu makanan jin. Makanan jin dia tak kira bakar tak bakar, atau tulang dia makan. Ya. Ha, maka ada khilaf ulama cara mana jin makan. Dan tengok jin makan. Satu kaul mengatakan Tuhan datangkan balik dalam alam dia, dibalut balik dengan daging. Dia makan. Ya. Ha, satu lagi ulama katakan tak, dia makan tu dengan sesungut dia. Jadi tulang tu kan dihidu. Ha, macam budak tarik gam. Tarik gam. Ya. Ha, kepala dia pun steam high, mampu juga. Jadi dia terik, dia sedut dia kan kenyang. Ya. Kalau kita boleh makan macam tu, wah, tak laku toki toki daging. Dia ambil tulang dia sedut dia kan kenyang. Wah, jimat belanja. Dia dua pendapat. Satu pendapat dikembalikan balik tulang daging dalam alam dia. Satu pendapat dia makan dengan sesungut, dihidu je kenyang. Ha, jadi oleh kerana jin ada yang Muslim, ya, ada yang kafir, maka kita tak boleh menyakiti dia. Ya. Lama nak sedut luar gang, kita pula gunakan. Ni apa bau dia macam ni. Kan? Menyakiti dia tak boleh. Walaupun dia bertukar jadi arang. Tapi roti tadi boleh. Ini makanan kita. Ha, beza tulang tadi sekalipun sudah hangus, ya, tiada diluluskan juga buat bercebuk mana beristinjak dengan dia kerana masih jadi makanan jin tu sebab ilat dia. Kalau roti John dah bakar jadi makanan lagi tak? Ha? Bantal kita bakar dah hangus terus macam arang dah. Ha. Boleh makan? Orang makan? Makan. Itulah porno. Ya, jadi orang tak makan. Ha, maka kita boleh buat istinjak sebab nama sudah bertukar jadi arang. Adapun makanan binatang seperti rumput kering dan sebagainya, umpamanya kertas tisu, ha, ada kertas tisu tu, harus dibuat bercebuk dengan baris beristinjak. Ya, ha, kertas tisu biasa kalau dekat apa, pam minyak biasa ada kan, digantung tisu ni. Ha. Sebab ada Cina, ya, Cina pakai. Cina pun wajib pekah tu. Dia pakai tisu. Jadi memada mana bercebuk itu dengan air sahaja, itu peringkat mutawasit, peringkat pertengahan. Atau dengan tiga butir batu sahaja, mana tiga butir batu tu besar, dia guna tiga penjuru, boleh? Atau dengan tiga penjurunya sahaja, sekira-kira bersih dengan dia, hilang ain najis. Berkait tu, bersih dengan dia, bracket. Apa mana bersih dengan dia? Hilang ainun najis. Adapun asarun najis, tak hilang. Asar tak hilang kan? Sebab kalau pakai batu kita berasa kesat lagi kan. Ha? Ha. Tak apa selesa juga kan. Tapi kalau air hilang habis, ain dengan asar, asar dengan kesan. Sekiranya tidak bersih dengan tiga butir batu atau tiga penjuru, naklah ditambah lagi satu batu, tambah lagi lah beberapa butir hingga bersih. Lepas itu jadikan bilangan ganjil. Kalau dibersihkan tadi kan satu, tiga tak bersih, tambah satu, empat tak bersih, tambah lima bersih, okey lah. Tapi kalau dia bersih, tiga tak bersih dengan empat kali keempat baru bersih, maka sunat ditambah lagi yang kelima. Ambil angka gasan, ganjil, itu maksudnya. Dia telah bersih dengan empat, tambah satu lagi jadi lima. Ya? Kiranya ada tinggal bekas-bekas, tidaklah mengapa. Ha. Sebab pakai batu memang tinggal bekas sebenarnya. Asar ni. Nak hilang asar bekas kena pakai air. Air bersih terus. Yang elok ni afdal apa? Bercebuk tadi mula-mula dikesat dengan kertas tisu dahulu, kemudian diikuti dengan air. Jika nak pakai satu saja, maka ia dengan air lebih elok, lebih afdal. Kena ia menghilangkan ain najis serta bekas-bekas sekali. Dua kali tu. Kalau tak pakai air, mana yang kesat, dia hilang satu. Hilang ain. Tapi kesan masih ada.
Betul kalau orang istinja pakai batu, tisu, maka asal dikesan dia ada. Maka kalau dia sembahyang, dia jangan letak anggota dia atas kita, batal sembahyang kita. Ya, sebab dia masih lagi dia menanggung asal najis. Tapi untuk dia tak apa. Ya, untuk dia tak apa. Jangan letakkan di tahiyat dia letak terkait. Ha, dia pun cakap faqat batalat salatuka. Maka batal sembahyang kau. Ya, ada gitu.